Untuk praktek, kita persiapkan beberapa alat seperti speed bar, ratchet, combination wrench. Juga tidak lupa kita persiapkan peralatan lainnya seperti breaker bar, soket, extension, atau pipe yang digunakan untuk membantu kita membuka bolt. Tambahnya crane, core foot bar, dan extension. Sebelum praktek, kita siapkan dahulu luto, lockout, takeout agar pekerjaan kita lebih aman dan tidak ada gangguan dari orang yang tidak berkepentingan. Pertama, kita buka dahulu covernya. Sekarang kita lepas dahulu cover engine dari unit. Kita letakkan di tempat yang aman. Berikutnya kita lepas transmisi cover dan shifter cover. Berikutnya kita drain oli hidrolik dengan cara membuka drain plug menggunakan breaker bar. Kita siapkan bak penampung untuk oli. Jangan sampai oli banyak yang tercecer di luar penampungan, akan mengakibatkan kontaminan. Untuk menghindari tetesan oli, kita pasang absorbent pad seperti yang terlihat di video. Berikutnya kita tutup dahulu sementara drain plug-nya agar oli sisa-sisa tidak menetes di lingkungan sekitar. Berikutnya oli bekas kita kumpulkan lalu kita buang di tempat penampungan oli bekas. Selanjutnya, oli bak penampung tadi kita tutup dengan plastik wrap apabila oli tersebut ingin dimanfaatkan untuk hal yang lain yang tidak membutuhkan oli yang bersih, seperti pelumasan rel pagar dan lain-lain. Kita ukur dimensi dari bak penampungan oli
agar semuanya tertutup. Langkah terakhir, kita lakukan penguncian pada dinding samping bak penampung. Sebelum melepas relief valve, kita lepas dahulu hose dan piping yang berada di sekitar relief valve. Untuk membuka port pertama kali, kita wajib menggunakan peralatan yang fix seperti breaker bar dan combination wrench seperti yang ditunjukkan di video tadi. Berikutnya, kita lepas piping yang menghubungkan ke directional control valve yang fungsinya untuk menggerakkan lift dan tilt silinder agar memudahkan dalam melepas relief valve. Karena relief valve dan control valve itu gabung jadi satu untuk unit forklift FG25 ini, maka dalam pelepasan relief valve kita harus melepas main control valve beserta relief valve-nya. Berikutnya kita lepas hose input yang berasal dari oil tank yang menuju ke relief valve. Berikutnya kita melepas hose return atau hose buang yang menuju ke tangki. Berikutnya melepas linkage pada main control valve yang fungsinya untuk menghubungkan tuas untuk menggerakkan main control valve. Melepas linkage dengan cara melepas quarter pin yang mengikat pada engsel linkage
dengan menggunakan needle nose plier atau long nose plier. Berikutnya kita melepas check valve dengan melepas baut penghubung yang menghubungkan check valve di depan unit. Apabila sudah terlepas, maka kita bisa mengambil main control valve untuk keluar dari unit. Oke, kita sekarang sudah berhasil melepas directional control valve dari forklift FG25. Nah, sekarang kita identification beberapa komponen directional control valve ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang komponen ini? Ini Pak, perbedaan antara ketiga sisi ini apa? Tiga valve ini ya? Iya, valve. Oke. Ini masing-masing valve ini punya fungsi sendiri-sendiri. Kalau ini namanya relief valve yang fungsinya digunakan untuk pengaman dari suatu sistem. Dalam hal ini yang paling utama yang diamankan adalah pompa hidrolik. Kalau ini terjadi kebuntuan, inputnya dari pompa akan masuk dari sini, kemudian akan dikeluarkan kembali ke tank. Seumpamanya kalau ininya tidak ada relief valve-nya, pompa itu akan terus berputar dan memompa. Akhirnya terjadi penumpukan tekanan yang besar, bisa menyebabkan kerusakan pada pompa. Untuk yang berikutnya ini ada dua DCV. Ya, yang satu ini untuk tilnya ya pergelangannya. Ya. Jadi untuk pergelangannya, kalau ini bisa dibuat input, bisa dibuat output, masing-masing bisa dibolak-balik tergantung dari fungsinya. Kalau yang sebelah sini untuk lift. Ini. Lalu kenapa ini ada dua saluran, yang ini cuma ada satu saluran? Oke, yang ini namanya double acting. Ya, yang ini adalah double acting, yang ini adalah single acting, di mana inputnya melalui ini sehingga dia terangkat untuk liftnya. Nah, untuk turunnya itu tergantung dari bebannya, beban dari benda yang akan diangkat itu. Nih, terus yang ini adalah untuk return atau ke oil apa ke tangki ya, untuk ke tangki. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kalau ini nama komponennya apa, Pak? Nah, kalau ini fungsinya adalah untuk penyearah dari aliran hidrolik ya. Ini namanya check valve. Dia inputnya dari sini, ini ada panahnya. Jadi menuju ke sini. Dia tidak bisa, bila dimasukin dari sini dia akan keblok atau dibatasi. Itu check valve. Nah, fungsinya seperti dioda kalau di kelistrikan. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Kalau berikutnya kita pasang ya. Kita pasang kembali komponen directional control valve ini dan relief valve-nya. Sekarang kita bersihkan dulu komponennya sebelum kita pasang ke unitnya. Silakan. Oke, setelah kita bersihkan, sekarang kita pasang ke unitnya ya. Silakan.
Baiklah, sekarang kita memasang rally valve, di mana dalam pemasangan ini kita wajib menggunakan APD lengkap. Kita paskan dulu komponennya di dalam housingnya, dan kemudian dipasang board penguncinya dari belakang unit. Selanjutnya, kita pasang seluruh hose dan piping yang menuju ke rally valve dan main control valve. Selanjutnya, kita memasang linkage dari rally valve dan main control valve agar bisa digerakkan lagi tuasnya untuk mendorong valve sesuai fungsinya. Demikian video melepas dan memasang rally valve. Semoga video kami bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh sobat SMK sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.